Selamat malam semuanya. Dahulu dikisahkan ada seorang sahabat dahsyat yang berulang tahun bersamaan dengan Mario Balotelli. Nah, ini temanya ulang tahun. Kalau kita itu biasanya ulang tahun dilempar-lemparin sesuatu gitu kan. Dilemparin tepung, kue, asbak rokok, oh, macam-macam. Dan biasanya kalau kita ulang tahun itu setelah dilempar-lemparin sagu dan telur itu kita itu jadi dekil gitu. Nah ini, Mas ini ulang tahun ini. Kalian gak tahu aja, tanya, ulang tahun dia serius. Itu kalau dilap dakinya putih telur itu. Dan serius, kalau yang ngerayain ulang tahun itu aku teringat di tempat tinggal aku di Tujuhulu gitu. Tempat tinggal aku di Tujuhulu itu ekstrim banget. Orang ngerayain ulang tahun bukan didorong-dorong untuk motong kue, malah didorong-dorong ke jurang. Kalian biasa kan nemuin ibu-ibu yang kalau naik motor metik di tengah jalannya. Tengah laut. Serius-serius, jalannya di tengah kan. Ngidupin sen ke kanan, belok ke kiri. Ngidupin sen ke kiri, belok ke kanan. Gak ngidupin sen, nyelam. Terus di Tujuhulu itu tempatnya ekstrim banget. Orang kalau di tempat lain apa ngoloki layangannya itu tidak naikin layangannya pakai tali gelasan. Oh, kalau di Tujuhulu pakai tali pusat. Orang kan kalau di tempat lain itu nonton organ supaya up kan musiknya pakai apa minyak angin. Oh, kalau di Tujuhulu pakai minyak wangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.